Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini kita akan memanen tanaman jagung. Seperti yang teman-teman lihat, kita sedang berada di kebun, di ladang. Di sekeliling Rani udah ada tanaman jagung yang siap panen. Ini jagung manis ya teman-teman ya. Langsung aja sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar ya. Selamat menonton. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah di ladang tanaman jagung. Ini nggak banyak, cuman sekitar 1000 pohon, dan ini udah umurnya itu udah 70 hari. Kalau jagung manis itu udah bisa dipanen ya teman-teman, umur segitu. Tapi nggak bisa langsung, jadi harus dipilih-pilih dulu karena ada yang di dalamnya itu masih belum bisa dikonsumsi ya gitu, masih muda gitu. Jadi kita pilih yang ukurannya besar dan yang sudah isinya itu udah bisa dikonsumsi. Terus ini kita panennya nggak pakai yang sistem tebas kayak gitu ya teman-teman, dipoklein satu-satu karena ini pohonnya ini biar bisa untuk makan ternak teman-teman, buat makan sapi. Jadinya kita ngambil metik jagungnya itu dipoklein, nggak dipencelas sama pohonnya gitu. Aduh, hujan guys. Nah, ini bapakku lagi manen guys, sambil hujan-hujanan kita manen jagung. Jagung manis ini teman-teman, selain dia cepat panennya dan juga perawatannya juga nggak terlalu ribet. Nah, tapi harga jualnya itu tinggi teman-teman, karena satu biji itu kalau di kampung ini sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah, tapi kalau di kota bisa 4.000 rupiah sampai 5.000 rupiah per biji loh teman-teman. Terus guys, nah ternyata hujannya deras guys. Jadi kita akan ngiup dulu. Hujan guys. Jadi daun pohon jagung ini kalau kena air, kena kulit, dia itu rasanya gatel teman-teman. Jadi kalau yang nggak kuat itu mending jangan. Nah, jadi karena hujan teman-teman, jadi kita istirahat dulu metik jagungnya. Padahal masih belum selesai, masih kurang banyak banget. Tuh kasihan bapakku hujan-hujanan guys. Bagian teman-teman jagung yang berhasil dipetik, ini jagung manis. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ini tuh ukurannya jumbo, gede banget. Cuman kalau di kampung sini, karena kami kan akses untuk ke kotanya itu agak susah ya teman-teman, jadi kami cuma menjualnya lewat tengkulak begitu. Jadi satu biji jumbo ini hanya dihargai sekitar 2.000 rupiah aja. Cuman kalau di kota harganya bisa mencapai 5.000 per bijinya. A few moments later. Hujannya sangat deras teman-teman, reda-reda. Akhirnya kita terjebak hujan, nggak bisa ngelanjutin buat metik jagungnya. Mau gimana lagi? Nah, jadi itu bapakku guys, ini mamaku, dan itu jagung yang dipanen tadi di belakang. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.